Bau dan kumuh inilah kondisi sampah yang setelah dibuang di jalan oleh warga Kampung Ngablak, Kelurahan Pulutan, Salatiga, karena warga sudah jengkel dan marah meskipun sudah dipasang papan larangan buang sampah. Kemarahan warga memuncak pada Kamis pagi setelah melihat belasan plastik berisi sampah diletakkan di bawah papan larangan buang sampah. Sebagai bentuk protes kepada warga luar yang membuang sampah sembarangan, maka warga membuka bungkusan sampah dan membuang seluruh sampah ke jalan hingga mengganggu pengguna jalan karena bau dan kendaraan yang melintas terhambat oleh tumpukan sampah. Para pengendara motor yang melintas mengeluhkan sampah yang dibuang sembarangan karena menimbulkan bau tidak sedap. Biasanya bersih itu, saya ya sering lewat ini, tapi baru-baru ini kok ada seperti ini, saya sampai kaget. Mengganggu seperti apa ini? Wah, saya lewat loh, baunya nggak enak sama sekali. Mari males lewat sini deh. Jadi sudah nggak nyaman lagi ya? Nggak nyaman ini, seharusnya ini lingkungan harus memperhatikan. Sementara itu, menurut warga sekitar, sebelum protes membuang sampah ke jalan, sebelumnya sudah memasang larangan buang sampah sembarangan dan sudah memperingatkan warga luar kampung buang sampah, namun masih nekat membuang sampah. Satu warga atau yang ke berapa warga, setiap pagi kan ada mungkin seorang ibu-ibu, warga mana saya kurang tahu mas, yang jelas menaruh sampah kan sudah dikasih peringatan itu papan larangan. Lah malah tadi pagi ada yang naruh di bawah papan larangan mas. Dan ini tadi ya ada Pak RT juga kesini. Masalahnya yang jelas warga kesel mas. Yang jelas ini tadi sampah dari plastik dikeluarin semua memang. Otomatis gitu mas, otomatis kan protes. Sudah dikasih papan peringatan kan belum manut juga, belum jerat juga. Nah ini tadi memang warga sini kan wis pirang-pirang dino iki sampah kok dibuangin ngene terus. Nah ini kan sudah apa ya? Ini tadi Bapak RT sudah warga enggak terima karena lokasinya intinya gitu, Mas. Lokasinya jadi lahan pembuangan sampah. Sekitar sini, iya. Warga Pulutan berharap dengan adanya sampah dibuang ke jalan, tidak ada lagi warga luar kampung yang nekat membuang sampah sembarangan. Karena sudah lebih dari satu tahun ini, sampah dibuang sembarangan di pinggir jalan. Dari Salatiga, Ishartoko melaporkan.